Oke guys, welcome back my YouTube channel. Hari ini di belakang aku sudah ada one-on-one. Tapi aku mau nge-unboxing sesuatu. Ini barangnya gede banget. Kali ini aku mau nge-unboxing yang pasti salah satu membernya lagi sih. Untuk one-on-one aku masih mungkin next time. Kalau untuk sekarang-sekarang masih belum. Jadi untuk sekarang-sekarang aku maunya, bukan mau ya, tapi untuk sekarang-sekarang aku lagi unboxing sesuatu barang. Tapi para member Wanawan, para member kelulusan yang Wanawan, hari ini aku akan unboxing dia, Abang Awan. Abang Awan di sini. Nah, aku bakal unboxing barang dia hari ini. So, aku langsung buka aja. Di sini sebenarnya barangnya nggak segede ini, tapi kardusnya aja yang super duper besar. Mungkin orangnya sengaja ngirim sebesar ini untuk melindungi barangnya, karena barangnya emang tipis dan nggak boleh hancur juga sih. Buat aku nggak boleh hancur. Wow, dapat freebies lagi. Wah, debak. Ini all shop terdebak kayak. Sama aja dia kasih styrofoam biar nggak hancur. Artinya ini yang gampang hancur sebenarnya. Kalau nggak dikasih keamanan yang lebih gitu. So, di sini aku masih harus buka ini dulu bentar. Karena di lem styrofoamnya. Ini benar-benar debak banget sih orangnya. Waktu itu aku nggak cuma pengen beli ini doang. Tapi karena ya seperti biasa, barang-barang para member Wanawan itu cepat habis. Jadi seperti itulah. Di sini aku udah dapat freebase. Freebase-nya lumayan. Ada tulisan stiker Hasungun, nama Hasungun, terus ada stikernya Hasungun juga, terus ada namanya, dan di sini ada kalender mini banget, enggak tahu gunanya buat apa. Dan di sini ada para member Wanawan yang Spring Beach. So, ini adalah barangnya. Ini kebalik ternyata. Ini ada poster, mini poster katanya. Ya, seukuran A4 or F4, mungkin A4 kalau salah. Aku kira posternya segede ini, ternyata wah jauh berbeda. Tadinya aku mau beli acrylic standy, cuman katanya habis, jadi aku cuma dapat ini doang. Ya, it's okay lah. Sama aku dapat. So, ini lucu banget, ini logonya Hasungun. Tulisan aku suka banget logonya dan warnanya bagus banget. Terus nih, pertama ini. Kemudian cute banget. Hasungunnya cute banget. Ini ada berapa lembar ya? Ya ampun, ganteng banget always. And then cute banget. Kayaknya ganteng cute, ganteng cute. Ada lagi. Cuman 3, ya ampun. Ya ampun, ya ampun, sedih. Guys, jadi mini posternya cuma dikasih 3 biji. Sedih banget, seriusan, ini dikit banget, cuma 3 biji. Oh my god, ini harganya aku beli harga berapa ya? Kalau nggak salah, 250-an gitu ya. Ya, 250-300 ribu dan cuma 3 biji. Anggap aja 300 ribu, berarti satu ini 100 ribu. Oh my god, 100 ribu aku bisa dapet yang segede ini. Biasanya ini kayaknya gara-gara per member jadi makin mahal aja. Sedih mendapat dikit, tapi it's okay. Ini tapi ganteng-ganteng dan lucu-lucu banget, seriusan. Ganteng-ganteng dan lucu banget sumpah, seriusan. Aku suka banget sumpah, ini lucu banget. Ya, terus di sini ada logonya juga kecil, logonya bagus, logonya dia bagus, seriusan. Jadi unboxing aku kali ini cuman gini doang. Karena aku cuman punya satu barang untuk Hasungun. Ini waktu itu fan meet-nya Hasungun. Aku cuman beli satu barang, pengen beli lightstick. Lightstick-nya mahal banget, 350-an. Mendingan aku beli yang nanti versi 2 yang udah berbentuk 3D gitu kan, yang ada bentuk-bentuknya gitu kan, itu lebih lucu daripada cuman kayak tipis. Sayang banget, pengen beli lightstick-nya mahal, pengen beli acrylic-nya gak dapet. Terus barang-barang yang lainnya kayak aku kurang suka, kurang bagus gitu. Kayak cuman solasi yang gambar Hasungun, terus gantungan. Sayang banget kalau cuman beli kayak gitu, jadi aku mau beli kayak gini. Tapi cuman ada ini sama
Stanley, dan Stanley gak dapet, sayang banget. Padahal aku favorit banget sama Stanley, dan aku favorit sama poster dan peci. Aku always cari itu sampai dapet. So, jadi sayang banget unboxing aku kali ini kayak cuman kayak gini doang. So, thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Makasih ya, jatah. Kasih, dadah, annyeong.